Loh, memang zaman sekarang kayaknya banyak ya perempuan pengen jadi laki-laki, yang laki jadi perempuan. Fotoin ah, nanti gue share nih. Bisa jadi pansos nih gue ntar. Jajajaj berhenti, jajajaj berhenti, jajajaj. Bye bye, jajajaj. Kenapa kau? Ya aku usap pipis, aku pipis dulu ya. Kau tunggu sini lah dulu ya. Oke, panas sekali dong. Panas sekali ya. Tunggu lah. Kayak apa ini? Panas sekali. Hilang panas ya kan? Tidak panas kali. Woi, kenapa kau pakai? Ini panas punya aku ya. Kotor lah ini punya aku nanti. Wah, aduh, gimana ini? Dari, yuk beli. Lisa Blackpink. Wih, gue foto ah. Gue share ke Facebook. Zaman semakin edan. Mana kau? Oh, oke, oke. Sana aku nih. Udah siang. Makin panas nih. Kayaknya udah aku luntur lah, ndak? Woi, Mut. Woi. Merek apa tuh, Mut? Merek Wirdih dong. Wirdih ya, Wirdih Ali. Kayaknya aku kenal lah ini siapa. Ih. Astagfirullah. Siapa nih? Pin. Come here you. Pin, ini maksudnya apaan, Pin? Ya ampun, jelek banget sih jadi orang. Ya, itu temen. Wah, sini tuh betulan. Kamu gak tahu kebenarannya. Makanya, kau sebelum apa-apa tuh, lihat dulu kebenarannya. Jangan kayak gini, ini apaan ini nih? Aduh, rusak borang banget sih ini. Jadi itu gak benar. Ya gak benar. Makanya. Jadi, pesan moral dari video ini adalah, sebelum kamu menyebarkan sebuah berita, lebih baik kamu meng-cross-check terlebih dahulu benar atau tidaknya berita tersebut. Jangan julid, jangan jadikan orang lain sebagai bahan untuk keuntunganmu, apalagi menjadikan mereka korban. Itu bukanlah hal yang benar sama sekali. Guys, kita sebagai anak muda Indonesia yang cerdas harus bisa memilih mana berita benar, mana berita buruk. Jangan mudah percaya ya guys, apalagi kalau berita tersebut belum tahu kebenarannya. Jadi guys, kita sebagai anak muda Indonesia berani sama-sama kita katakan, stop hoax! Dadah!